Kebakaran padang savana dan bukit Teletabis area wisata Gunung Bromo Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur terjadi sejak Sabtu siang hingga Minggu siang. Api dengan cepat menghanguskan puluhan hektar hamparan rumput di dua titik perbukitan area Gunung Bromo. Hingga Minggu siang, masih tampak dua titik api dan asap tebal di padang savana dan bukit Teletabis yang merupakan area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, wilayah Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran yang terjadi sejak Sabtu siang ini mengakibatkan sejumlah pohon cemara dan tanaman khas Tengger seperti bunga abadi ludes terbakar. Upaya pemadaman api mengalami kesulitan karena titik api sulit dijangkau kendaraan roda 4. Sejauh ini belum diketahui penyebab kebakaran. Untuk kronologi kebakarannya diperkirakan berada di titik wilayah Malang. Terus tadi pagi kita bersama warga masyarakat seluruh wilayah Tengger, kurang lebih ada sekitar 300 relawan, baik relawan pecinta alam maupun warga sekitar, membantu Taman Nasional dalam mengendalikan kebakaran ini di wilayah savana. Petugas mengimbau pengunjung tidak membuang puntung rokok sembarangan. Selain rumput dalam kondisi kering, angin kencang yang melanda kawasan Bromo juga dikhawatirkan menciptakan titik api baru. Kita sudah melakukan penjagaan kemarin, pemadaman mulai kemarin. Kita sudah menggerakkan tadi 320 personil, TNI, Polri, Taman Nasional, pelaku wisata, BPBD, yang ada di sekitar kawasan sudah kita gerakkan. Teknisnya Pak? Teknisnya macam-macam kita tadi. Ada sistem kepiok, ada sistem api tandingan, dan sistem sekat bakar. Kebakaran yang terjadi di perbukitan kawasan Bromo ini menjadi tontonan pengunjung. Andika, salah satu pengunjung asal Malang, mengaku kecewa melihat pesona alam terbakar. Ya, tanggapannya sayang sekali ya, sangat indah jadi terbakar jadi kayak gini. Kecewa sih tadi tahu kebakar kayak gini. Ini dari Malang. Bukit Teletabis terletak di 5 km selatan kawah Gunung Bromo. Hingga saat ini, api yang menjalar di padang savana dan Bukit Teletabis belum bisa dipadamkan. Irsya Priyongko, Probolinggo, Jawa Timur.